Lepasin. Mau kabur kemana lu? Mau kabur lu ya? Lepasin dong. Ampun dong. Lepasin. Lu ngomong nih. Gua curiga. Lu nih bukan rampok nih. Aku rampok beneran om. Ah, lu ngebohong sama lu. Ngaku lu. Ngaku gak lu? Hah? Lu pasti bukan rampok. Gua tahu model rampok kayak bukan kayak begini nih. Aku rampok ngomong. Om. Lu ngomong lu disuruh sama siapa? Kalau enggak gua totok lu enggak bisa napas lu seumur hidup mau. Ngaku lu. Aku ngaku om. Sebenarnya Pak Anto yang ngasih aku tugas dan teman-teman buat jadi rampok om. Apa? Kan gua bilang juga lu bukan rampok, lu bukan ngomong dari tadi. Kalau enggak kan gua tabokin. Ah, bener kan si Anto? Iya, Pak Anto. Awalnya buat nakut-nakutin warga yang mau pergi ke sawah. Tapi semenjak om dan teman-teman datang ke kampung ini, kita jadi buat ngusir kalian, om. Ketahuan deh ini semua. Sekarang lu ngomong, siapa yang nyebarin tikus di ladang-ladang warga? Sebenarnya itu kerjaan Pak Anto juga, om. Kan? Pak Anto nyuruh kami buat nyebarin tikus supaya warga gagal panen, om. Dengan begitu, warga membeli hasil panennya di tempat Duida. Terus Pak Anto juga dapat duit, om. Lu tahu kagak? Lu nyebarin tikus di ladangnya warga. Yang sengsara tuh bukan cuma warga. Gue juga sengsara jadi gak dapat makanan. Benar ya? Bener nih. Ya udah, lu pergi lu sana lu. Apa sih lu? Bener tuh om, kasihan warga-warga di sini pada tertindas gara-gara keserakahan satu orang. Iya bener. Kek, Dudung punya ide. Oh iya kak, maaf. Gak lucu. Ayo udah, kita laporin sama warga yuk. Ayo kek. Ayah sama ibu kenapa tega banget sih sama Tante Ida dan Abi? Bahkan Fatih dan teman-temannya kena imbasnya. Padahal mereka semua itu orang-orang baik. Kamu gak tahu apa-apa, Nindi. Kamu gak usah ikut campur. Ayah sama ibu tuh udah gak peduli lagi sama Nindi. Ayah sama ibu udah gak pernah mau dengerin omongan Nindi. Nindi, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Justru ayah sama ibu melakukan ini semua untuk keperluan kamu. Karena ibu gak mau nanti hidup kamu serba tidak berkecukupan. Ini juga kita lakuin buat masa depan kamu kok. Bu, ya. Aku lebih baik hidup gak punya apa-apa daripada harus hidup berkecukupan dengan harta rampasan. Cukup, Nindi. Keterlaluan kamu ya. Sekarang masuk kamar kamu. Aku gak mau. Lihat! Iya, bos. Bawa dia ke kamar. Baik, bos. Enggak, ibu. Ayah, aku ayah, gak mau. Enggak. Ayah, lepasin enggak. Ayah, ibu. Kamu nangis ya? Kamu kenapa nangis, sayang? Abi sedih ngeliat ibu kayak gini. Abi pengen kasih mata Abi ke ibu biar ibu bisa lihat lagi. Masya Allah. Asal ibu bareng sama Abi, ibu kuat.